bersaing dengan secara sportif di dalam Mobile Legends-nya aja gitu. Ingat aja itu, kemarin gitu. Kan kemarin kita menyaksikan pertandingan Louvre melawan Evosi Sport, ya betul banget. Tapi abis itu kita ngobrol bareng, bercanda bareng. Betul banget, itu yang gue suka sama pro player Mobile Legends gitu. Gak kayak apatis, satu sama lain tuh gak apatis. Gak baper, ya betul banget, gak baper. Yang pasti kayak bener-bener, walaupun kita punya kata-kata yang agak sedikit menyakitkan ya kan, tapi cuek gitu loh, kita bercanda di sini. Itu. Semua masih jadi teman ya, untuk memang gitu lah orang-orang MPL ya. Itu orang-orang MPL, bedanya mungkin sama player-player yang belum masuk MPL. Beberapa mungkin sudah memiliki mental tersebut kayak, okay, kita berteman ya kan, kita bercanda, mental juara. Tapi beberapa mungkin kayak masih baper ya, itu kurang-kurangin bapernya, ya kan, okay. Kita bakal langsung mulai masuk ke in-game, Elite Critical Reborn versus Extragum Keon. Drafting. Okay. Ini yang paling penting, Pak. Yang paling penting memang ini, tapi Kagura langsung di-ban. Enggak mau ngeliat Lemon Kagura. Ya ada yang bakal mau sih, Pak. Enggak bakal ada yang mau. Kalau gue sih pengen ngeliat ini sih, Tutoro Lancelot. Tutoro Lancelot lagi? Nah, tapi enggak. Kayak Tutoro enggak bakal Lancelot karena Lancelot biasanya bakal di-pick sama Instinct. Tapi bisa di-ban juga sih, Pak, kalau menurut saya, Pak. Kayak di sini Extragum Keon bisa memiliki kesempatan untuk nge-ban hero gitu, atau malah Elekat Critical Reborn. Gua prefer mending jangan ban Lancelot. Jangan ban Lancelot. Mending ban Fanny sih. Ban Fanny? Iya. Yeah. Oke. Okay. Apakah alasannya karena Tutoro dan Insting ini terlalu parah untuk main Fanny? Yes, kalau menurut gua Insting lumayan banget sih main Fanny-nya. Apalagi Lemon juga bisa main Fanny, Fanny-nya support. Ya, Fanny-nya support. Ya, kita tahu beberapa waktu lalu Fanny support ya dimainkan oleh Extragum Keon. Iya, betul banget. Tapi itu memang benar-benar rip damage-nya sih lumayan tinggi, Pak. Jadi kayak eksekutornya bisa ke Marshman ya kan, bisa ke assassin lainnya. Nah, justru di sini gue bingung ketika Hellcat udah di-ban, Hayabusa udah di-ban, Instinct bakal bermain seperti apa gitu. Lebat Lancelot bahkan sudah di-ban, Soul Saber mungkin bakal menjadi pilihan dari Extragum Keon, tapi Angela, Marsha. Yes. Iya, karena dia Angela Marsha. Angela Marsha pasti bakal diambil sih. Betul banget. Dan sekarang Barrier ngambil Harley terlebih dahulu, mungkin bisa dikasih ke Tutoro juga. Ya, tapi seperti lebih sering Instinct gak sih sebenarnya? Kalau gue malah waktu itu pernah melihat yang matchnya 30 menit Extragum Keon ya, di salah satu turnamen itu kayak Tutoro bermain Harley benar-benar sangat baik dari yang timnya Energi kalah, dia benar-benar ngegendong networknya. Ya, tapi gue melihat dari beberapa fight dari MPL juga Harley dipick oleh Xting. Betul banget. Antara mungkin tadi Spade ya yang menjadi head to headnya mungkin dengan total favorite hero-nya itu Moskov dan juga Hayabusa. Oh, berarti sama dengan ini beberapa waktu lalu. Iya, betul. Sama-sama Moskov. Sama-sama Moskov. Dan sekarang Tutoro juga Moskov. Oke. Okay. Oke, ini berarti seperti yang gua duga mungkin Leslie-nya bakal dipikir Tutoro. Karena mungkin dari RRQ udah melihat bahwa Leslie-nya Elite Critical Reborn ini punya space yang cukup besar dengan dua tank seperti Johnson dan juga Aka yang apalagi ada Saber juga di depan yang bisa melakukan triple sweep, melakukan lock juga. Betul banget, itu benar-benar sangat annoying parah kalau seandainya Leslie-nya ini free hit. Ini masih bisa ditukar sih, kayak Tutoro dan juga Instinct bisa main dua-duanya. Betul banget, Tutoro dan Instinct bisa main dua-duanya. Namun Chow nih, yang pertanyaan mungkin Chow bakal dikasih ke barrier. Dan last pick-nya, ini yang bakal menentukan nih, kira-kira siapa yang make-make ini nih? Gua rasa hero-nya Lemon sih, Hero-nya Lemon, oke. Okay. Ya, maybe Zaz. No, udah ada Harley sih sebentar sama Angel lah. Mungkin menurut gua kayak, oh Lolita? Oke, okay. Tutoro Lolita mid, jangan-jangan? Oh, jangan-jangan baru masuk, tapi nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin juga sih. So, kalo siapa yang pakai? Oh, Lemon. Betul, Lemon akhirnya balik ke match mungkin. Ya, di sini match-nya bisa menjadi assassin karena hitungannya Harley bisa escape dan ciri-ciri assassin adalah skill-nya bisa escape. Berarti yang bermain mid bakal siapa kira-kira? Ya, Harley mungkin sih. Bakal Harley atau Tutoro sih karena gue prefer Harley sih, kayak Tutoro bakal cari farming di sideline. Oke, okay, lebih gampang. Gak menutup kemungkinan juga nantinya seandainya Saber yang di mid berarti untuk melawan seorang Lemon ya. Tapi ada Cyclops juga dari musuh, jadi Cyclops bisa di mid. Oke, okay, so kita bakal melihat dari positioningnya nih nanti. Oke. Okay. Ya karena positioning menentukan segalanya, men. Betul banget, menentukan segalanya. Tapi gua berharap satu hal aja, Pak. Spade enggak nyoba ini, enggak nyoba skin. Iya, jangan maksudnya enggak, jangan coba-coba. Iya. Serius gitu. Karena juga Starlight member. Yo, buat kalian yang belum beli, ya bisa langsung. Silakan beli di Code Shop. Betul banget, apa bisa pakai pulsa 3 juga, Bapak. Bayarnya sangat EZ. Iya, sangat EZ.
Oke, okay, here we go guys. Inilah dia game yang pertama antara Elite Critical Reborn versus Rex Regum Keon Oxygen. Yes, dan di sini gua lihat juga Tuturu masih berada di mid. Oh, mungkin ini ya spesialisnya Tuturu. Selalu jalan ke mid. Selalu jalan ke mid. Yes. Cepat banget ya jalan ke midnya. Iya. Oke, okay, tapi barrier. Ya, gua jarang banget melihat barrier menggunakan Lolita walaupun memang dia pure tank ya kan. Yes. Tapi well, gue lebih suka melihat dia menggunakan Akai atau Chou. Iya, atau Grok-nya juga lumayan sakit. Iya, Grok-nya juga lumayan sakit. Dan kalau bisa dibilang-bilang ya, kayak dia tuh satu-satunya orang dengan win rate Grok 93%, 95-93 lah. Wow, 95%. Dan dia masuk ke top global Grok dulu. Dan ini gue bingung di sini kayak Chou bakal berada membantu Harley di sideline. Tapi malah ini ya, malah si Jack menggunakan Cyclops di mid lane. Wow, akan berhadapan dengan seorang Tuturu di mid lane. Ya, yes, sementara Tuturu XP-nya lebih besar. Ya, karena dia solo tadi mendapatkan momentumnya dan last hit-nya kayaknya lebih benar-benar diuntungkan untuk seorang Tuturu di mana dia di mid lane wave minion selesai dia ke bawah ya kan, dia kayaknya dikasih last hit sih. Iya, yeah, kelemangnya bakal dikasih sih. Wow, amazing. Semua uang buat Tuturu, farmer sejati. Farmer sejati. Yes. Ya, ini bakal logik banget dan spade sama seperti Tutur mungkin bakal dikasih gold buff juga. Ya, sementara dari Lemon menggunakan Haya lu, Harley ya. Yeah. Lu bakal ini enggak sih, lu terkecoh enggak sih? Kayaknya sih bakal lebih ke kayak aura kalau pakai Harley sih, walaupun dia bukan di mid lane, tapi dia kayak tim rusuhnya gitu loh. Oke, okay, jadi dia akan tetap menjadi Lemon di mana support core. Support core, pasti support core. Oh, instinct hanya mungkin mencolek-colek saja ke seorang Joker karena ya bisa kita bilang kayak tadi posisinya lumayan ini ya, lumayan jauh ya daripada sementara turret itu, sendiri. Sementara itu turun masih jauh, malah kepancing dari bottom lane ke arah mid dan ada Johnson menggunakan. Oke, okay, rapid touchdown kayak sudah keluar. Johnson mencoba untuk langsung ke arah Tarto karena mungkin mereka sudah tahu Soul. Sekarang ada 3 lawan 3, no 4 lawan 4 sepertinya. Yes. Sementara Tuturu mencoba untuk free hit, mencari celah insting, membuka wall. Cyber bakal dimakan. Betul banget, tapi kayaknya di sini kayak deadly magic pun masih belum terlalu banyak damage-nya insting. Masih bertahan level 3 insting, berbahaya banget. Sementara King harus down di side lane dari sisi spinner-nya. Ya, yes, benar banget. Dan sekarang Angela dan juga Harley balik lagi ke pertempuran. Betul banget. Di sini kayak Marsha yang lebih rusuh. Oh, Cyclops. Kayaknya Cyclops dalam bahaya. Sementara Jack masih ditempel sama Marsha. Ini Joker juga lebih memilih untuk mundur. Sementara Star Power Lockdown yang mengarah ke Tuturu. Tapi tidak mati Tuturunya. Wow. Wow, masih bisa survive. Terbantai 3 orang tiba-tiba. Betul banget. Tapi kayak barrier saja sih yang mengorbankan nyawanya. Insting, I mean. Betul banget. Dan kalau misalnya di sini gue lihat jago banget tadi seorang Johnson, dia benar-benar membuat poker trick dari Harley tidak mengenai seorang Akai. Betul banget, kayak benar-benar di cover abis-abisan. Yes. Sehingga kayak nggak bakal ada 4 hero yang mati sih. Iya, yeah, benar banget. Dan Spade masih free farm sih sebenarnya. Dan sekarang kita lihat juga udah ada lagi. Ojol, dia ngasih, dia nganterin doang Cyclops-nya ke mid. Oke. Okay. No, tapi sepertinya King bakal berubah ke top lane maybe. Yes. Atau yep. Karena ada sedikit rotasi yang unik ya di mana Spade sekarang ada di mid lane. Dan sekarang kayak Marsha-nya juga bersama Insting kayak nempel terus, apa enggak sayang EXP gitu kan. Kalau gua bilang malah emang lebih bagus nempel sama Insting sih. Seandainya mereka nge-dive turret itu, mereka bakal gampang banget untuk mengharus dan gak bakal kaget. Oh, Akai dalam posisi yang tidak baik dan terlalu diving ternyata. Yes. Mungkin ini insting sangat baik. Ya, tapi harus berhati-hati karena masih ada 2 orang lagi. Lu lihat triple combo. Sweep kombonya masuk dan planet attack-nya langsung connect semuanya ke arah seorang insting. Namun di top lane Ace Spade-nya juga sudah down. Marsha masih ngetank sementara Tuturu masih mencoba untuk nge-free hit barrier. Benar-benar terlalu tanky. Ace, oh my god, minion sudah masuk tapi kayaknya bakal langsung dihajar oleh seorang barrier dan barrier masih bisa hidup ternyata. Luar biasa sekali. Gua enggak nyangka dia bakal maju ke sana. Like a donkey, man. Betul banget, like a donkey. Yes, walaupun darahnya sekarat, dia gak peduli, yang penting musuh mati. Betul banget, dia sih gak peduli sih, Pak, sebenarnya sama darahnya, ya, sendiri. Darahnya sendiri. Well, gue tanker, walaupun gue mati, gue dapat 1 gitu loh. Ya, untung di game ini gak ada Yisansin, tiba-tiba Yisansin sebelah masuk kan. Iya, betul banget, dan ini Marsha kayaknya gak sengaja, mungkin ada misclick sih, dimana Marsha yang mendapatkan gold buff-nya. Enggak, atau mungkin memang kayak, gue butuh duit segini, kasih gue, ya, kita gak ada yang tahu. Tapi Lemon di belakang, ada Marsha. Marsha langsung mengcover dengan sangat cepat, dibalikin ternyata sini posisinya oleh seorang Lemon dan juga Marsha. Seorang top global Angela, well, this is really good, man. Gue kayak ngeliat
Dia ini baru aja recall ke rumah dan dia langsung guardian lagi. Betul banget. Gua enggak nyangkanya tuh benar-benar miss apa kayak komunikasi baik banget sih. Ini berkat Hello You. Nah, ini Pak, beda banget nih Pak. Kalau orang yang main ya kan enggak ada komunikasi sama yang miskomunikasi. Iya, makanya biar lancar Hello You. Sebenarnya Elite pun juga pakai, Pak. Iya, pakai. Cuma mungkin kayak susah banget untuk mengkontrol seorang Marsha ini sih. Yes, benar banget. Dan lu lihat Akaya udah bersiap depan tapi cowoknya maju duluan. Kabur, Pak. Cowoknya juga benar-benar mengganggu parah sih sehingga kayaknya kayak dipaksa mundur dan tidak mendekati Turtle. Yes, benar banget. Dan semua udah berkumpul di mid. Betul. Dekat banget dari bawah ada Johnson. Oke, okay, Jack sekarang yang diambil buff-nya sementara Ace. Oh, di string ini damage-nya lumayan sakit tentunya daripada seorang Marsha. Numeon Blast. Enggak. Oh, double stun ternyata. Gua kira enggak kena Joker. Star Power Lock dan tapi mengarah ke Marsha. Double blast attack, triple sweep. Langsung triple stun daripada seorang Joker merusuk ke arah seorang Tutur tapi di string tentunya double kill dari seorang Jack. Sementara di belakang Joker masih mencoba untuk mengcover dan dibalikin. Oh, Lemon ter-shutdown di sini oleh seorang King. Tiga hero mati dari Extreme Chaos dan hanya dua yang mati dari tim Electric. Iya, terlalu tanky memang tanker-tanker dari. Oh, tapi disusul kematian Instinct ternyata masih dirusuhin dibalikin ternyata, Pak. Iya. Gua enggak ngerti di sini kayak dua core dari Elite X mereka kayak bebas banget free hit tanpa digangguin sama sekali, poker trick juga nggak kena karena, bahkan ya, seorang Tuturu yang menggunakan ulti tiba-tiba di cancel karena di sebelahnya ada Cyclops dan juga ya. Irritel dipaksa sih Pak, lebih tepatnya dipaksa karena itu terlalu berisiko. Seandainya tadi Tuturu masih nge-snipe, yang ada Tuturunya yang mati. Benar banget. Karena posisinya di luar taret. Oke, ini Tuturu yang mau ngambil, dia mau ngambil kemang. Enggak, ternyata dia mau ngambil Irritel. Terkena lock. No, nggak bakal selamat karena ada 3 hero yang langsung nge-gank tiba-tiba ke arah Spade. Tapi untung blast-nya kena. Kalau blast-nya nggak kena, hilang, Pak. Iya, itu momentumnya bakal hilang sih yang ada. Iya. Yeah. Karena di sini memang tadi Spade posisinya tidak dalam posisi yang baik, which is dia sendirian. Oke, di sini RRQ bermain sangat baik. Dia tahu kalau kita war bakal terjadi seperti tadi. Betul banget. Dan sekarang mereka bakal ngegeng abis-abisan dan yap, nggak bakal bisa dikasih balik tentunya. Marsha juga memilih untuk melakukan diving kayaknya. Iya, yes, tapi lu lihat ada offset Angelanya. Betul banget, agak offset. Tapi lihat di sini masih ada heal dan di string. Ini tidak baik untuk seorang Jack mencoba untuk jutkin endu di bottom lane. Lemon, Baywon sama Ace. Dan Ace-nya kayaknya lebih memilih untuk mundur karena Lemon terlalu berbahaya. Ya, bener banget. Dan dibalikin. Di grenade. Bagaimana caranya tuh melakukan hal tersebut? Sementara di sisi lain barrier coba ngetank, buff-nya penuh, dilompatin, memang terkena slow instinct rocket hammer Numeon Blast. Dua dan men-shot dan pergerakan daripada Irritel dan juga seorang Cyclops-nya. Next level what? Oh, next level apa? Tapi ternyata barriernya terciduk di mid lane. Baik sekali. Oh my god. Dia bawa saber khusus untuk ngebuang satu pemain dari RRQ. Dipaksa sih, dipaksa. Yes, tapi lu liat damage dari seorang Tuturu. Dia betul cukup banget. Banget. Cukup baik banget. Dan sekarang di Lordin tuh, Pak. Benar-benar permainan yang sangat bagus dari LTE Critical Reborn juga. Dimana mereka langsung memanfaatkan momentum. Dan ini nggak bakal dikontes sama RRQ sih. Ya, mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa melihat beberapa kali mereka kalah. Karena tanker dari Elite X sungguh tebal. Sungguh tebal, Pak. Karena ada dua lagi. Sementara Instinct di sini butuh momentum juga. Dia baru Athena Shield. Which is, dia baru bisa meng-counter Cyclops-nya, belum Saber-nya. Ya, pertama ini annoying banget Saber-nya dari tadi gue bilang. Apakah Elite Egg doing it? Just doing it. Okay. Tapi gue mau bicara sedikit tentang Hurricane Dance yang di-cancel oleh Tuturu. Iya, itu the next itu, level. Itu cancel Hurricane Dance. Cancel Hurricane Dance ini amazing banget Tuturu. Let's go guys, give this stream likes. Iya, yeah, benar-benar. Kayak Tuturu the best banget gak sih? Kayak lu bisa dengan keadaan abis knockback di cancel gitu loh. Oh my god, tapi lihat di sini langsung di Hurricane Dance. Instinct gak bakal bisa melakukan The Way of Dragon yang kedua kalinya. Oh, tapi lu harus berhati-hati sama Johnson yang bisa datang dari mana aja. Oh oke, okay. Ini berbahaya banget. Sementara Lordnya kayaknya untuk untuk mengalihkan perhatian sehingga dari seorang King dan Spade mendapatkan bottom lane gitu. Yes, tapi di top lane juga harus berbahaya karena Super Minion masih melakukan push dan ditabrak saja kena stun memang, tapi nggak ada follow up damage. So tapi memang bagusnya berdua. Itu ditabrak sih, jadi dia nggak kemana-mana, nggak ngerusuhin lane lain. Oke, okay, so kayak dibiarkan Lemon berada di top lane gitu, yes. Sehingga kayak bottom lane dan mid lane-nya bakal dirusuhin sama Super Minion dan ini bahaya banget untuk Lemon karena 5 pemainnya udah pada di atas, man. Betul banget. Bahkan barrier sih yang lebih bahaya. Oh, sudah ketahuan string memang connect ke Joker tapi Joker lebih memilih untuk mundur. Absorb damage-nya memang connect King. King terkena stun, rocket hammer kena berapa? Kena apa ternyata, dan di sini kayak dibalikin perkadaannya.
karena speed saja. Yang mencoba free hit karena stun memang speed dan Lemon harus down di sana. Damage sakit mundur dan tershutdown memang double kill dari seorang Jack Marcia. Hampir saja nempel tapi no. Star power lockdownnya connect ke Marcia dan Marcia lebih memilih untuk langsung mengcover seorang Lemon. Dibalikin keadaannya di poker trick dan harus tershutdown di sana. Seorang Jacknya harus mati. Dia bisa bunuh Jack karena ada tambahan armor. Kalau nggak ada tambahan armor dia pasti mati. Betul banget, itu absorb damage-nya. Darah putihnya langsung hilang daripada seorang Lemon ketika bener-bener si Cyclops yang ngeluarin planet attack. Dan pemikiran yang sangat baik ketika dia tahu, oh gue udah gak bisa ngapa-ngapain, gue masuk aja, gue ulti aja ke arah something yang lebih dekat gue bisa ngebalikin lagi. Berlaki terutama dia dalam keadaan star power lockdown. Dan itu seandainya Cyclops nyamperin itu auto death sih. Tapi dia untungnya dia masih ke snaring juga ya. Iya inilah bedanya. Ini bisa dipikir, ini bisa dipik. Oke, tapi barrier kayaknya gak bakal dipik semudah itu sih. Yes. Dan shieldnya salah parahnya pak. Mungkin terlalu kaget ya, mungkin terlalu kaget. Tapi enggak, ini menurut gue Irritel-nya dari tadi free hit banget. Ya itu yang paling lu bunuh Irritel tapi Johnsonnya masih hidup. Ya Johnsonnya bisa cover. Betul banget. Cyclops lagi. Dan on the way untuk menjadi Scarlet Phantom dengan dia punya attack speed yang sangat besar. Betul banget ini. Dia punya Demon Sword Hunter dan juga kritikalnya sini bakal, chance-nya bakal besar banget ya masih. Ditambah dengan Scarlet Phantom. Ya maybe dia cuma butuh satu item kayak Blade of Despair. Ya atau mungkin ya kalau gue ya prefernya mungkin untuk membuat Arena Shield di akhir. Iya. Butuh untuk Angelanya. Butuh untuk Angela dan juga Lemon yang sedikit annoying. Tapi kalau Lemon, gue juga jadi bingung jadi Lemon. Apa yang mau gue Deadly Magic gitu kan? Iya, sulit banget. Mau Deadly Magic siapapun, poker trick gue gak akan kena. Betul banget, kecuali kayak tadi posisinya, satu lawan satu. Kalau satu lawan satu, it's okay. Iya. Itu gak bakal ada masalah. Sementara kayak, di sini dibalikin keadaannya. Dimana yang main Bush adalah RRQ-nya. Yes. Dan ini bakal penting banget. Ini adalah momen. Kalau war ini mereka kalah, siapapun yang kalah akan dipush sampai akhir. Sampai akhir yang pasti, atau bahkan Lord Cloud-nya. Instinct dalam posisi yang tidak baik, di Minion Blast dari belakang. Tapi langsung di triple sweep dibatalin, ternyata barrier lebih memilih untuk terkena stun. Double kill. Sementara tutur. Going down. Oh my god, tuturnya harus sekarat. Tershutdown dan triple kill dari seorang Jack. Lemon lebih memilih untuk mundur, tutur juga sama. Dan Lord-nya sudah up. Oh my god. This is why gue bilang bakal push sampai end karena Lord-nya hidup setelah war ini. Betul banget, ini momentum. Lala minionnya ngikut. Oh, pause. Sepertinya akan ada pause terlebih dahulu. Tactical pause tentunya. Ketika di Lord. Yeah, it's okay. Mungkin tiba-tiba ada something lah ya. Ada something lah. Mungkin something. Kayak ada tamu di rumahnya kan? Iya, enggak tahu, tapi ini gila banget. Ini gila banget. Kesalahan kecil barrier. Tutur lagi Instinct. Sorry. Oh ya Instinct. Ini gara-gara hero ya. Iya gara-gara hero ya kan. Signature kan masalahnya. Iya pak. Gara-gara hero. Tapi dia seandainya gak maju ke depan, seandainya dia Jukendu dan culik satu, Maybe Akai. Let's say Akai. Tetap susah karena serba salah banget. Begitu lo nge-Jukendu Akai, The Wave Dragon, lo dapat Akai. Yap. Akainya Hurricane Dance. Oke, lo bisa nge-hit Akai. Yang datang siapa? Yang datang bakal Saber sama seorang Johnson. Betul banget, karena kayak backupnya untuk teamfight tuh lebih mendominasi dari Electric Vehicle Reborn. Betul, gue setuju. Lu punya komposisi hero yang seperti ini, di depan lu sangat kuat. Dan di belakangnya ada Cyclops dan Irritel. Di tengah-tengahnya ada Saber yang bisa nge-cover di mana-mana. Dan enaknya adalah Saber bisa maju ke seorang Joker, ke seorang Akai, betul banget. Ya Harley lah, katakan Harley sih. Harley atau Tuturu. Betul banget. Dia tanpa terkena damage. Itu dia yang paling menarik. Baru nyampe, tabrakan, charge ke belakang, triple swap. Ya, yang pasti kayak gitu sih. Ya. Itu yang paling berbahaya. Kayak tadi contohnya tiba-tiba barrier ya di mid lane dipaksa mati dan sehingga Lord pertama langsung diamankan oleh tim Electric Reborn. Yes, apakah di sini Elitek benar-benar bisa mendapatkan satu poin pertama? Betul banget. Ataukah malah dibalik ini? Kita nggak tahu momentumnya bagaimana. Karena balik lagi ke momentum, RRQ dari tadi dapat momentum beberapa kayak tiba-tiba barrier mendapatkan 4 stun. Betul. Ya kan. Tapi momentumnya dibalikin sama Jack yang punya lifesteal tinggi dan juga speed yang bisa kita bilang kayak ngeganggu seorang Instinct dan juga barrier, sehingga Instinct dan barrier harus mundur dan secara, dipaksa mundur. Dan secara kill memang masih menang RRQ. Betul banget, masih menang RRQ untuk secara kill. Namun balik lagi, ini adalah game dengan genre MOBA. Yes. Dimana bukan kill yang dicari, tapi penghancurkan base. Ya, gimana caranya lu menang di game ini? Betul banget, bagaimana? Iya, ini bener-bener kayak bahaya banget sih. Bener kayak tadi lu bilang, kayak setelah war ini
Lord bakal up 20 detik itu cukup. Yes. Dan ini posisinya Lemon dan juga Tuturu harus benar-benar memikirkan bagaimana caranya mereka nge-steal Lord. Ya, seandainya Lord ini habis dalam waktu 8 detik. Ya, 8 detik. Betul banget. Itu 2 detik kemudian kalau enggak salah diat minion spawn. Betul banget. Bersama Lord. Dan itu langsung spawn sih kalau yes. bisa dibilang. Dan Lemon sekarang posisinya sayangnya enggak dapat. Oh, Tuturu kayaknya sudah di lockdown dan Lord jadi habis sama Lord. Joker trick yang menghabiskan darah dari Lord. Betul banget ditambah dengan retribution. Tapi Lemon kayaknya di sini langsung di cover sama seorang Angel lah di belakangnya. Angel satu dapat dua, man. Taiwan get one speed mencoba untuk ngejar Marcia. Tapi Marcia movement speednya terlalu tinggi. But how? Gimana caranya poker trick ngalahin dia macam retail gitu kan. Satu hal yang pasti yang gua lihat, tiga hero dari LTA Critical Reborn itu langsung berfokus sama Tuturu. Itu yang buruk. Dikasih shield. Star lockdown-nya enggak dibolehin kena Angel. Betul banget. Dikasih payung. Yap. Dan itu satu hal yang pasti, mereka benar-benar fokus ke Tuturu dan Tuturu kayak ngebet gitu loh. Dia kayak fokus aja melakukan farming di jungle dan sengaja diliatin gitu loh. Sementara Lemon yang ditarik. Dan mereka masih menggunakan title mereka adalah raja. Gua masih percaya RRQ adalah raja. Wow. Amazing. Cuma mereka yang bisa kayak gini. Amazing. Ngebet. Yang satu masuk. Betul banget. Itu benar-benar amazing banget. Kayak pengalian isunya baik sekali daripada seorang Tuturu. Dan sekarang mereka bakal comeback dengan super minion. Yep. Dan juga ada Lord. Ada Lord juga yang paling Lord level 2 yang pasti. Oh my goodness. Spade kayak memaksakan untuk menghabiskan Lord sekarang juga karena di bottom lane kayaknya sudah banyak minion. Ada 3 minion. Ya, ini udah mulai masuk. Betul banget ini posisi yang berbahaya. Jebol, Pak. Oh my god. Jebol, Pak. Down. Sementara Star Power Lockdown-nya memang langsung connect ke Marcia. Apakah di stun? No. Posisinya Hurricane sangat dingin. Oh, belum ada Hurricane Dance sepertinya langsung dibawa sama mobilnya seorang Ace dan lebih banyak Joker-nya. Sementara di sini double stun. Barrier juga harus mundur. Lumayan blast Spade dan Spade-nya harus berhenti di sana. Yes, sementara barrier juga masih dalam keadaan bahaya. Spade-nya no harus tershutdown oleh seorang barrier. Sementara di sisi lain lempar tang dulu Bapak Tuturu. Yes. Insting kayaknya miss sih tadi, hampir kena sih. Ya pelan-pelan tapi pasti Tuturu mereka cuma mau ngehit. Gue ngeliat Tuturu tuh Cyclops, gak mau yang lain. Iya, Cyclops selalu, karena balas dendam. Dari tadi Cyclopsnya ngarah ke Tuturu terus. Dan Oh my god, ini dia. Posisinya tidak berbahaya. Deadly Magic Connect. Tidak bakal bisa selamat kemana-mana. Dan double kill dari seorang Tuturu. Masih free hit Tuturunya. Dibalikin, Pak. Tiga tarot bakal down kali ini. Betul banget, tersisa Ace. Dan 2 detik lagi, 10 detik untuk Iritel, 2 detik untuk Cyclops. Apakah bisa di-dev oleh Critical Reborn? Lihat Tuturu memisahkan dirinya dari teman-teman. Betul, dia mau objektif. Objektif, ya, tapi dari sisi lain Jack lebih memilih untuk mengarah ke Lemon. Spade akhirnya datang, mencoba untuk membabi buta, menghit kemana, terkena string. Nggak bakal bisa ini. Nggak bakal bisa kena string. Double kill, apakah triple kill? Nggak dikasih pulang sama Tuturu. Betul banget, dan wipe out didapatkan oleh Oxygen. Well played, both of them, but LRQ just doing it. How? They doing comeback, dude. Gara-gara satu Lord kecuri, menang banget, the best. Wow, amazing mana? Oh my god, itu momentumnya pas banget, benar-benar pas banget. Ketika kayak lu tahu gitu loh posisinya bahwa oke, Lemon punya retribution, Lemon punya damage yang lumayan tinggi, sehingga kayak oke, gua ngebait. Gua bakalan ngeliatin diri gua. Yes, ya kan? bener-bener ngebet dan men, gua udah gak ngerti lagi. Marcia juga bisa kabur setelah mereka di geng. Tapi yep, bukan berarti dia bisa menghentikan. Gimana caranya Alucard mukul? Nah itu sih. Itu mungkin, Pak, cara Alucard mukul pakai skill 1 aja, Pak. Di touch. Iya, begitu di touch maju ke depan dipukul juga, Pak. Dipukul juga, malah makin deket ya. Iya, salah, Pak. Malah makin lompat ya, Alucardnya serba salah. Bahkan kayak gua udah pernah nyobain Hilda masuk rumput, biasanya regen. Vexana ulti ke Hilda, itu regennya di rumput pun gak jalan, Pak. Wow, berarti amazing. Pasifnya gak jalan. Pasifnya gak jalan. Absorbnya ada. Absorbnya gak jalan juga. Gak jalan. Gak jalan juga, Pak. Wow. Bener-bener kayak mematikan efek heal dan efek tambahan heal, ya kan, nice heal tentunya, untuk hero-hero khusus. Tapi clear lane dari seorang Vexana cepat banget lah. Ya, ya mungkin. Dari pasifnya kan. Ya, apalagi Vexana kalau sama Grok itu kayak instan banget sih, Pak. Yes. Tapi sama Elise juga sama. Well, Kagura bakal di ban. Oke, okay, sama tim Elite Critical Reborn, tapi Johnson-nya benar-benar di ban di sini kayak wow. Iya, yeah, iya. Yeah. Mereka tergeng berapa kali karena Johnson. Iya, karena dan hal ini tersebut inilah yang memaksa mereka untuk nge-ban Johnson dan Hellcurt jadi pilihan lagi. So,
Lancelot sih kayaknya open banget. Gak bakal mungkin nge-ban Harley kayak yang tadi lu bilang. Lancelot, so Harley Leslie, Lancelot, Leslie. Bingung kan? Angela? Angela? Enggak sih. Enggak sih, gak bakal mungkin Angela. Angela enggak sih. Ya, agak sayang. Iya, kalau apalagi kalau di sini posisi Rex Regumkeon ada Marsha di first big, dia bakal bisa ngambil seorang Angela atau mungkin bahkan Harley-nya terlebih dahulu. Hayabusa. Wow. Wow, amazing. Ya, Critical Reborn memberikan Lancelot kepada RRQ. Apakah dipakai? Apakah lebih milih? Enggak bakal mungkin enggak dipakai. Ah, ini. Enggak bakal mungkin enggak dipakai. Ini. Gaya dulu, Pak, gaya dulu. Iya, iyalah. Lancelot. Ini gue suka Lancelot ya bakal di-pick. Okay, tapi dari Reborn mereka ngambil langsung Cho dan juga Angela. Tapi Leslie bisa di-pick. Leslie bisa di-pick, tapi gak bakal mungkin di-pick sekarang sih, Pak. Akai. Ya, Akai lebih penting. Gue baru mau nyebut tadi Akai yang bakal lebih penting untuk di-pick. Ya, karena di sini kayak Joker ada di posisi yang bisa kita bilang Akainya nyusahin dari tadi. Dan Hylos. Gue sempet tanya sama Hylos-nya Ayos kemarin. Ayos. Ayos dari Evolution Sports. Oke. Okay. Kenapa dia ngambil Iron Wall? Kenapa dia ngambil Iron Wall? Yes. Jawabannya adalah karena Iron Wall terbaik. Iya, untuk seorang ya, ini. Jadi ya, kayak dia punya airbag Johnson. Betul banget. Dengan Iron Wall. Oke. Okay. Karena di sini poin pentingnya adalah mengurangi 30% damage physical dan magical. Selama 3 detik dan itu lumayan lama dalam team fight. Betul sekali. Sementara Yap yang tadi kita prediksi adalah sekarang Jack dengan signature hero-nya itu adalah Harley yang pasti. Yes. Dan langsung di pick ternyata, Pak. Aurora. Counter-nya Aurora, cuy. Aurora bakal di pick tentunya sekarang. Yes. Karena di lain sisi RX Regum kan sudah punya Lancelot gitu loh untuk di mid lane. So, enggak bakal ngambil Cyclops dan itu bakal wasting banget. Ya, ya, posisi hero juga bakal enggak balance. Enggak balance ya. Tapi ini masih bingung, ini hero Tuturu atau bukan yang bakal diambil sekarang? Yes, Tuturu. Oke, okay, so Tuturu bakal ngambil Layla. Yep, Layla adalah salah satu lawan range daripada seorang Leslie tentunya. Dan last pick-nya diambil adalah Lolita ternyata. Sekarang ada 3 hero yang 4 bak. Ah, enggak. 5 hero yang ditiru. Fix ditiru sama Elite Eye Critical Reborn. Dibalikin keadaannya. Yes. Bener-bener kayak cuma satu hero yang diambil sama RRQ itu Akai. Berarti plagiat. Ya, enggak sih. Kayak mungkin mereka ingin mencoba strategi yang sama. Oh, gitu. Ya. Enggak ada yang plagiat ya. Karena istilahnya kayak gini, kayak drafting gini ya, Pak. Drafting gini itu kayak kita tinggal dilihat aja, Pak. Tinggal dilihat aja. Siap. Ada. Nggak ada. Berarti ini cuma ya mau nyoba draftingnya sama, permainannya belum tentu sama. Pilotnya beda, ya kan, pilotnya beda. Dan inilah dia, guys. Wow, kayaknya Tuturu alasannya make Layla adalah karena memang dia pengen make Blue Spectre sih. Yes, Blue Spectre ini emang bagus sih skinnya. Ya, tapi Lemon Royal Matador. Oke. Okay. Marsha juga pakai. Ya, ya nggak masalah, Pak. Apakah memang lagi ada pertukaran? Kan kayak yang tadi gue bilang, kemarin juga minggu kemarin itu Instinct pakai Aurora dan Lemon itu pakai Hayabusa. Oh, ini gila sih. Betul banget. Dan ada 4 flicker dari Elite Eye Critical Reborn, which is wow. Flicker gaming, mereka bakal loncat-loncat. Ya karena mereka wajar flicker, musuhnya bisa loncat. Ya. Yeah. Musuhnya bisa loncat dan mereka mau ngehindarin ice dari seorang Aurora. Aurora yang pasti, Aurora bakal ngeselin parah sih dan Tuturu. Oke, itu Tuturu bakal di bottom lane sepertinya, Lemon yang bakal ada di mid lane, dan inilah dia dua marksman yang bisa kita bilang the next level ya dari MPL tersebut. Yes, tapi siapakah yang bakal mendapatkan julukan MVP MM? Ya, MVP. Gua masih menunggu sih. Gua udah lumayan jarang lihat Rek. Kayak Rek terlalu tidak bersinar, tapi tetap jago. Karena Rek kayak lebih mementingkan komposisi hero sih ketimbang dia egois untuk menjadi core atau marksman gitu. Iya. Yeah. Gua masih melihat itu. Iya, yeah, betul banget. Dan ya, bolehlah Lemon pakai itu. Ya bolehlah, Pak. Yeah. Siapa yang ngelarang, Pak? Iya. Dan di sini Marsha kayaknya langsung ngerusuh, sementara dari sisi Jack langsung menggunakan retribution dengan sangat cepat. Yes. Reflect yang baik sekali. Sementara Spade kayaknya di sini Lemon tidak dalam posisi yang baik, tapi Spade masih level 3, which is yep. Dia lebih memilih untuk mundur, sepertinya bakal recall kah? Tapi Angela bakal langsung menggunakan flicker. Daptu belum mati sepertinya daripada seorang Lemon sendiri. Yes, masih bisa dibantu oleh Akai dan Instinct tentunya, kayak datang tiba-tiba dari top lane.
Tuturu dan ini ya kayak Marcia kayak benar-benar lebih fokus ke bottom lane sih, kayak cuek gitu loh apa yang terjadi di mid lane dia nggak peduli. Ya ya ya, dan memang itu tugasnya MM ya, itu farming 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 dan farming. Ya, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan begitu gua melihat Lancelot dipakai oleh Lemon. Oke. Okay. Tidak agresif sama sekali. Belum kali Pak, belum. Sebenarnya agresif, agresif. Agresif. Cuma agresifnya kayak agak sedikit membuang waktu. Oh. Lu lihat tadi dia melakukan skill 2-nya ke arah minion bukan ke arah Leslie-nya. Mungkin dan sempat ada miss beberapa kali. Oke. Okay. So, tinggal dilihat bagaimana. Oh, dilepas. Yes. Oke, okay, Lemon pun sudah datang ya. Sepertinya 3 lawan 2 memang cukup tidak adil dan sementara Memdas memang di-cancel di lain sisi. Di-cancel oleh seorang Marcia Joker. Harus benar-benar memperhatikan bagaimana positioning dari Numen Blast sendiri, Lolita. Dia terlalu terbuka dan di-stun oleh Kylos ternyata. Betul banget. Dan Ini gila. Tapi punya flicker. Betul banget, tapi dari sisi langsung ditarik sama seorang Instinct dan First Blood. Langsung diamankan oleh Instinct Aurora. The best of the best. Di sini gua rasa flickernya memang untuk menuju kematian dari Leslie. Betul banget, kayak Leslie bahkan belum sempat menggunakan flicker dan yes. Lemon langsung masuk ke dalam turret pertama. Ini agresif sih Pak kalau menurut gua Pak. Ya, ini parah banget masuknya. Iya, tapi untuk gua karena user Lancelot juga biasanya gua agresifnya one on one gitu. One on one. Oh. Ya, gua tidak pernah meminta bantuan ke teman. Wow, gila Pak. Oh, terkena sisi Instinct langsung di The Way of Dragon memang langsung dari magicnya connect tapi langsung di kill juga oleh seorang King. Ya, tapi pertukaran yang masih belum worth lah menurut gua. Ya, karena support ya dapatnya. Iya, yes, benar banget. Apalagi di sini Turtle udah didapatkan oleh Rex Dragon Keon di mana Rex Dragon Keon lebih unggul sedikit networknya. Oke. Okay. Okay, so sekarang Tuturu. Oh my god, dirusuhin benar-benar sama Joker. Glorious Pathway memang untuk mengganggu seorang Joker sementara lain sisinya gold buff-nya diambil sama Joker juga dan Lumion Blaze apakah di stun? No, ada flicker dari seorang Tuturu di cover sama Marcia. Oh, nice dari lain sisi tapi ada Spade yang membantu sepertinya langsung menggunakan Destruction Rush dari seorang Layla mencoba di snipe dan double kill ternyata didapatkan oleh seorang Spade. Ya, gue baru saja sadar komposisi hero dari Xerigum Kian agak tidak imbang. Betul banget, tapi dari lain sisi juga ini bakal berbahaya banget untuk Ace. Ace bakal didorong teman-teman untuk seorang Ace mendapatkan Lemon ternyata masih bisa ngehit. Ya ini yang gue bilang tadi dia terlalu agresif. Tapi ini masih bagus ya, ini masih bagus. Farmingnya tidak jauh berbeda. Betul banget dan lihat bagaimana tadi frost shocknya dari seorang Aurora kena langsung ke Joker. Well, pertukaran yang sangat baik. Lu lihat 10.500 dengan 10.500 sekarang. Betul, udah networknya udah imbang. Imbang banget cuma beda 100 doang Pak. Ya itu juga kejar-kejaran Pak. Dan sekarang tuturunya di mid. Tuturnya di mid dan bakal di cover sama Marcia dan juga Instinct sih. Ya benar banget. Dan apakah, oh enggak, mereka kayak nge-clean minion aja, mereka bakal mau turtle sih sepertinya. Oh mereka mau turtle tapi lu lihat cowoknya malah jadi ke atas dan free lagi gua rasa. Wait, udah ada 3 hero. Jack kayaknya sudah melihat positioning daripada seorang Lemon dan juga Tuturu yang lagi melakukan Turtle, tapi kayak, oh betul banget gua sudah melihat posisi tersebut. Instinct dalam stack buff Pride Ice yang banyak ya kan, yang penuh gitu loh. Yes, dia langsung keluar dan flicker lagi. Dan itu yang gue suka dari Lemon, dia langsung agresif banget, langsung kercep banget. Iya, bahkan ultimate kayak gak bakal dia simpan gitu loh, bakal dia langsung gunakan untuk seorang carry dari Caribbon Spade. Betul banget, dan lu lihat ada Angela yang betul banget coba masuk kemana. Jack tapi gak main agresif kan. Yes, mungkin belum. Oke. Okay. Mungkin tadi punya momen tapi momennya udah enggak ada lagi. Okay. So Lemon kembali lagi ke mid lane, kayaknya dia berfokus untuk turret sih sepertinya sekarang. Ya, mungkin emang di sini posisi dari Lemon harusnya seperti ini. Di stun memang langsung mencoba untuk langsung ultimate-nya langsung keluar juga. Tapi lihat dari lain sisi Marcia mencoba mengcover dengan regen yang lumayan tinggi. Spade mencoba untuk nge-free hit. Kena Instinct 3 bar langsung hilang. Luar biasa sekali, tapi lu lihat di depan masih ada Hylos yang mencoba melakukan hit demi hit tapi terlalu sakit Pak. Oh my god, 1027 critical damage daripada seorang Spade. Tapi gua rasa sengaja sih daripada nanti kena hit si ininya Tuturu dan Instinct ya, karena tadi
insting aja kena satu hit aja udah sakit. Oh, bisa kegencet. Oh, di sini ace-nya kayaknya dibalaskan dendamnya oleh seorang Lemon. Ultimate kah bakal langsung connect petrify. Oh my god, tapi masih ada flicker. Sementara King dari belakang mencoba nge-string, mencoba langsung deadly magic, tapi deadly magic-nya enggak bakal connect karena ada immunity yang dimiliki sama Lemon. Yes, benar banget. Dan ini siapa yang bisa di pick off karena insting udah datang dan dia sedikit terlihat tadi oleh Harley. Benar banget. Masih ada Coldness Destroy seharusnya sekarang. Momentum yang baik juga. Insting masih oh. King terkena sandwich dan enggak bakal bisa kemana-mana. Well, masih satu persatu di pick off tapi pelan-pelan seorang Tuturu enggak ada yang lihat. Oke, Tuturu enggak ada yang lihat sih karena lebih berfokus sama dari tadi di top lane. Cow, yes. Lagi-lagi tiba-tiba di geng ada 3 hero di top lane. Mereka enggak bakal kayak ngasih top lane-nya begitu aja sih. Ya sementara 3 orang udah target kan. Oh, Tuturu. My god, Tuturu langsung mati karena seorang Spade yang nge-snipe dia. Ya ini kebiasaan buruknya Tuturu. Mungkin bukan Tuturu, tapi mungkin para farmer kali ya. Para farmer. Iya, dia bad habitnya adalah darah setengah ya udah bisa farming ya farming aja. Oke. Okay. Nanti darah bisa keisi kok kita punya spell farm. Perdebatan lagi-lagi setelah satu hero mati, langsung nge-lord kayaknya posisi dari tim Elite Critical Reborn. Ya, tapi mereka enggak bisa nge-lord karena ada Marsha. Udah yes. Masih saya pantau. Oke, mencoba untuk mungkin nge-lord. Oh, dan ada retreat ya ternyata dari tim Execution. Sementara speed-nya harus lagi-lagi tumbang karena seorang Lemon. Sementara dari sisi di sini Lemon terkena daily magic, masih ada magic blade, mencoba untuk melakukan toros dan bakal mati karena seorang Angel lah Coldness Destroy-nya connect ditambah dengan Lyle di belakang. Damage dari seorang Tuturu. Yes, jarak 1000 meter berhasil mendapatkan kill. Betul banget ini. Well, amazing parah dari seorang insting, timingnya bagus banget dan sekarang dibalikin lordnya malah sudah ditempel sama ya, Lolita yang kelihatan pak. Betul banget, insting sudah melihat pergerakan daripada Lolita. Chow Ace apakah bakal maju di sini? No. Lordnya memang sudah dicolek-colek. Marsha mencoba untuk berfokus sama Joker Numion Blast. Kemana Numion Blast yang kena 4? Oh my god, tapi gak ada follow up damage. Ini benar-benar merugikan banget sementara dari belakang. Oh, Leslie-nya udah datang, Pak. Oke, Marsha, Joker bagus banget. Shield-nya keluar tapi di Hurricane Dance dan juga Coldest Destroy langsung connect ke arah Lolita. Ace kayaknya lebih memilih untuk mundur. Lord juga sudah kembali ke habitatnya dan enggak bakal ada Lord contest sepertinya. Tapi di sini kayak barrier masih berada di depan, masih bisa maksa mencari seorang Leslie. Ya, betul banget. Inilah dia top global Akai, Pak. Dua-duanya rusuh, entah Joker entah barrier gue. Oh, lo lihat Arlenya Pak mau di rush. Betul banget dan rush main sama execution tapi di sini kayaknya sakit banget coy. Harus mundur. King juga bakal ternyata karena frost shock dari seorang Aurora. Ya mereka enggak dapat lord tapi mereka dapat kill, mereka dapat push, dapat arah, dapat semuanya. Betul banget, mereka sudah berada di tier yang ketiga sekarang. Oh my god, langsung dibuka Numion Blast bakal kena Lemon. Lemon terkena stun memang, tapi di sini kayak posisinya lebih diuntungkan untuk tim Elite Critical Reborn, sangat merugikan. Langsung dikeluarkan semuanya tapi Venom Execution enggak kena siapa-siapa. Joker juga harus down ternyata. Ini inhibitor tarinya sudah terbuka sementara enggak ada yang ngedev. Kemana speednya ke top lane, speednya baru balik. Ini benar-benar sangat berbahaya. King baru up. Bisa di dev gak? Sementara Spade masih on the way untuk pulang ke rumah. Sementara apakah RRQ bakal mundur? Ya sedikit mundur tapi ultimate. RTP execution-nya kok. Ada Destroy-nya langsung kena King. King sekarat dan langsung terbunuh oleh seorang Lyle. Tuturu. Ya pelan-pelan Tuturu tidak terlihat tapi melakukan hit skama sekali. Bahkan godlike didapat. Oh my god, di depan diam-diam dan Numion Blast-nya kalau kena siapa-siapa. Harus down. Lyle lagi-lagi membabi buta di sini, dilompatin sama barrier dan legendary bahkan didapatkan oleh seorang tim dan wipe out. Game yang kedua langsung diambil oleh tim Rex Regum Keon Oxygen. Langsung diamankan di secure tanpa peduli apapun. Betul banget. Gila. Gua ngeliat di situ kayak Tuturu dia free hit banget. Ini yang gua bilang, ini yang gua suka kayak inilah RRQ. Inilah RRQ. Tuturu free hit, semuanya sibuk. Iya, semuanya sibuk di depan dan Lemon dengan Lancelot yang gua bilang oke banget lah. Itu gua bilang Lancelot.